kaos. Nggak usah liru makanan. Oke. Hai, hai, hai. Welcome back to my channel. Halo. Setelah sekian ribu purnama mungkin ya, aku nggak pernah konten, nggak pernah ngasih kalian informasi tentang penginapan atau hotel di Pangandaran. Sekarang saatnya aku memberikan kalian lagi informasi, karena informasi buat kalian, Pangandaran sudah dibuka guys. Dan kemarin-kemarin tuh Pangandaran tuh ya Allah macetnya luar biasa banget. So jadi insya Allah kedepannya kita bakalan rutin lagi untuk konten, untuk memberikan kalian informasi tentang hotel, penginapan ataupun apapun yang ada di sini. Kalian boleh komen ke kita, pengen di review apa, penginapan apa, hotel apa, ataupun makanan apa, bebas langsung aja. Dan sekarang ini aku udah ada di salah satu guest house di bukan di pinggir pantai sih, cuman sekitar 150-an mungkin ya meter ke pantai timur ataupun pantai barat. Ini tuh salah satu guest house yang hauce, berada di tengah-tengah kota. Lokasinya tuh bersampingan banget sama salah satu bakso yang cukup terkenal di Pangandaran. Bakso apa? Coba komen di bawah. Kalau kalian pengen kita nge-review, komen juga. Kalau banyak yang review, banyak yang komen, nanti kita review. Oke, penasaran kita di mana? Yuk langsung kita masuk aja, karena aku juga penasaran seperti apa dalamnya, karena aku juga nggak pernah masuk sebelumnya. Oke, mana? Bismillah dulu ya. Assalamualaikum. Wow, 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 wow. Ini tuh aku tuh kayak serasa bukan di Pangandaran sih. Ini tuh villa-villa, konsep villanya tuh kayak di puncak, kayak di Bandung atau di daerah-daerah yang bukan pantai. Kenapa? Karena bener-bener beda ya, beda dari guest house yang pernah aku lihat sebelumnya. Jadi buat kalian penasaran aku lagi di mana, ikutin terus ya. If I wrote you a letter, would I have a chance? Would you read my letter if I had a chance? Luarnya di Nusa Biru Guest House, yang kalau kata aku sih si Nusa Biru ini tuh salah satu guest house yang eksklusif. Kenapa aku bilang eksklusif? Penasaran kayak gimana fasilitasnya, makanya ikutin aku. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Yuk, come on, kita intip dalamnya kayak gimana. Nah, ini untuk lahan parkirnya cukup luas, mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bisa lah mobil masuk. Terus terasnya cantik banget buat nongkrong-nongkrong. Dia bersih, tempatnya bersih, nyaman, wangi. Aku sih penasaran kayak gimana, kalian juga pasti kan. Makanya yuk langsung bikin aja ya. Assalamualaikum. Gelap ya, Shay? Oke, ini dia kamar. Aduh, baca dulu. Ini dia salah satu kamar yang yang ada di sini, Nusa Biru Guest House ini. Dia ini kasurnya udah kayak jenis-jenis kasur. Ini aku speechless ya. Jujur ini aku speechless banget, karena pas aku masuk pun bener-bener kayak, ini kok kayak hotel ya, kayak bukan guest house. Dan untuk fasilitasnya, AC itu udah pasti ada free wifi juga, ada TV, ada kulkas, ada dispenser, dan ada sofa bed. Jadi buat teman-teman yang kesininya banyak kan, ini tuh bisa buat sekitar 7 orang. Jadi cukup luas dan enak, nyaman, dingin, bersih. Nah, penasaran di sini tuh karena guest house ya, jadi semi-semi rumah gitu kan. Jadi udah pasti di sini tuh ada mini kitchen sama ada toiletnya. Kemon. Nah, di sini ada wastafel. Sudah dilengkapi dengan fasilitas, ada piring, ada mangkok, sendok, ada kompornya juga. Terus udah gitu ada wastafel buat cuci tangan dan segala macam. Dan kita pengen lihat ada kitchen toilet.
sibuk banget. Nah, kenapa makanya aku bilang ini eksklusif? Karena dia tuh toiletnya aja pakai granit dong. Ya Allah, gila rumah gua juga kalah. Dan itu dilengkapi dengan fasilitas water heater. Jadi buat yang alergi sama dingin, bisa banget. Aku tuh jadi inget salah satu apa ya penginapan hotel di daerah Batu Karas yang pernah aku review juga, yang pernah aku bikin vlognya. Kalau kalian penasaran, lihat lagi lah video di belakang. Dia tuh sama kayak gini, jadi kayak ada dua lantai gitu atas bawah. Tapi yang ini tuh kayak bener-bener eksklusif ya. Yang tadi aku bilang di awal, guest house yang eksklusif. Dan ini tuh cantik, ada fasilitasnya tuh, ada AC juga, berarti AC tuh atas bawah. Ini ada sofa bed juga, ada kaca. Boleh boboan sebentar. Ah, ya Allah, beginilah enaknya kalau bisa kita nge-review perhotelan atau penginapan. Oke, next kita bakal lihat yang satunya lagi, itu adalah rumah utamanya. Sekarang kayak gimana? Jangan di skip, ikutin terus sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan juga share teman-teman kalian dimanapun mereka berada, supaya kalian tahu hotel atau penginapan yang recommended atau mungkin saya mau referensi tentang penginapan yang dilakukan. Channelnya cuma di sana ya, gitu ya. Ya, kemen. Ada villa utamanya. Ini tuh kapasitasnya bisa untuk sekitar 12 orang. Jadi total kalau misalnya kalian mau nyewa dua-duanya nih, itu bisa nyampe 20 orang. Gede ya, lumayan. Bisa extra bed juga. Yuk, masuk. Oh, cantik sekali. Ini sebelum kita masuk ke dalam, ini tuh ada salah satu kayak tempat makan, terus ada showernya juga. Mungkin kayak abis di pantai mungkinnya biar gak kotor ke dalam. Tapi ntar dulu kita skip dulu, kita masuk dulu ke dalam. Yuh, kemon, assalamualaikum. Oh wow, oh wow. Ini tuh kayak, kalian tau gak sih guys, slow kenapa sih? Ah, kayak apa ya, vibesnya tuh kayak kita kayak di rumah. Kayak di rumah-rumah gitu. Jadi kalau misalnya kalian kesini pengen liburan, tanya pengen nuansanya rumah tuh cocok banget. Ini ada foto keluarga yang punya villanya. Yang punya villanya gaul lagi tuh, baik lagi. Oke, kita masuk ke kamar pertama. Kamar pertama. Ini kamarnya kamar utama kayaknya ya, karena untuk dalam segi luasnya tuh luas banget.
bednya juga yang besar, ada AC seperti biasa, dan di sini tuh setiap kamarnya dia punya AC. Dan untuk kamar mandinya itu katanya ada water heaternya. Penasaran seperti apa kamar mandinya? Ya, kita intip. Wah. Bagus, guys. Cuman enggak begitu luas ya. Jadi ayo, aku merasakan badan saya kecil gitu kan. Jadi kalau masuk kamar mandi nanti takutnya penuh. Ada lemari, ada TV dan sebagainya. Oke, pokoknya kumpit ya di sini kamarnya. Terus di sini ada meja makan. Kalau misalnya kurang banyak bisa di luar yang tadi. Terus kita masuk ke kamar berikutnya. Ini berarti total ada 3 kamar guys. 1, 2 sama di sana. Ini kamarnya tidak begitu luas. Tapi kayaknya cukup sih kalau buat anak ya. Ada kaca, ada lampu. Dia pemandangannya ke kebun gitu belakang. Di sini tuh ada ruang keluarga buat bersantai-santai, ada TV, ada meja, kaca dan segala macam. Pokoknya untuk furniture semuanya lengkap. Di pinggir juga ada kayak balkon gitu buat nongkrong-nongkrong, buat ngerokok bebas gitu ya, biasa. Dan kita kemana lagi sekarang? Luas ya. Aku udah lama enggak konten jadi asa capek, guys. Ini ada kulkas, ada free wifi di sini, ada Nusa Biru Guest House tuh, ada telepon karyawan. Barangkali ada sesuatu yang rusak misalnya, atau kalian butuh apa bisa telepon ke sini. Terus ada wastafel, ada kulkasnya, kita buka, barangkali ada minuman segar gitu kan. Ada dispenser. Ini toilet. Berarti yang tadi tuh nggak ada toiletnya guys, dan ini bisa kayak buat tamu. Standar lah ya. Oke, ini ada mini kitchen. Mini kitchennya ada kompornya ada 4. Mantep nggak tuh? Ada wastafel, sudah ada gasnya, udah ada magicom, udah ada gelas, piring, pokoknya set buat masak tuh udah kumplit. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau masak makan di rumah, pengen masak-masak aja nih, kayak ini ngeliwet dan sebagainya. Cocok. Oke, next kita ke kamar terakhir. Ini untuk tipe kasurnya dia yang single, tapi ada 2. Jadi twin guys, jadi ini bisa buat 2 orang, bisa extra bed juga. Di sini ada kamar mandinya juga. Untuk kamar mandi, bisa. Sama aja kayak di sana. Bersih, enak, nyaman, wangi, terus dingin juga. Full AC karena setiap kamar itu ada AC-nya. Oke, cukup sih kalau kata aku. Dan ini tuh salah satu guest house yang selama ini aku review ya, dari sebelumnya aku review. Aku suka sih yang ini, karena tempatnya bagus, dia bersih, dia wangi. Terus untuk yang tadi tuh yang pertama, iya Allah eksklusif banget dong, ya ampun. Kamar aku juga kalah sama kamar itu mah. Oke, mungkin udah kali ya, cukup kali ya. Apalagi udah kali ya, dan kedua azan juga. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, share ke teman-teman kalian, kasih tahu ke teman-teman kalian kalau channel Tanti RG ini bisa memberikan kalian informasi, rekomendasi, dan referensi buat kalian yang mau nginep di penginapan ataupun di hotel yang ada di Pangandaran. So, buat teman-teman, terima kasih yang sudah men-subscribe. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya, dan share juga ya. Yuk, kita lihat fasilitas yang lainnya dulu, karena belum semuanya kita review. Tadi pas kita mau masuk ke villa utama tuh aku sempet terpesona sama ruangan di sini. Ini tuh adalah konsepnya tuh kayak ruang makan. Jadi kalau misalnya kalian nyewa full
semuanya gitu kan, dua tempat ini. Ini tuh bisa alternatif kalian kalau misalnya pengen makan bareng, kalau misalnya sumpek nih di dalam rumah, bisa nih di sini dengan konsep outdoor gitu kan. Terus di sini kan ada kayak pemandian gitu buat kalau misalnya teman-teman bawa anak-anak kecil yang main, atau misalnya kalian bisa main dari pantai, nggak mau kotor, nggak mau basah ke dalam, bisa deh langsung mandi di sini. Oke, fasilitasnya cukup kumpit sih kalau kataku ya. Tempatnya eksklusif juga, bersih, nyaman, begitu enak. Bangunannya tuh udah lama, cuman tuh masih selalu terlihat baru. Dan ada satu lagi tempat outdoor, itu tuh di kayak gazebo gitu. Posisinya itu ada di depan sana sebelum kita masuk sebenarnya. Kita lihat seperti apa sambil kita mau keasingan, yuk! Kalian soal harga, karena banyak banget yang nanya ke aku tentang harga. Harganya berapa nih, rate-nya berapa nih, weekend berapa, weekday berapa, okay. Sekarang aku bakal kasih tahu, untuk di Nusa Wiru Guest House ini, rate-nya itu dari Rp1.250.000 sampai dengan Rp1.750.000. Ya, perbandingan itu yang kecil sama yang besar. Kalau untuk high season atau long weekend, itu biasanya harganya berubah, guys. Seperti itu. Oke, nah ini dia si gazebo atau tempat santai di depan, itu bisa buat live musik. Kalian kalau misalnya mau ada acara rombongan, pengen dangdutan, pengen adain arisan, ulang tahun, pengajian, atau apapun itu, ini tuh udah cukup luas banget. Ada gazebo di sini, dan ada kayak tenda-tenda gitu kan. Duh, kayak di pantai, ya kan? Oke. Kayaknya udah full semua aku review. Di depan sampai belakang, kamar segala macamnya, fasilitasnya juga udah, harganya pun udah. Jadi aku cukupkan sampai di sini review untuk Nusa Biru Guest House-nya ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa, aku selalu mengingatkan kalian untuk selalu like, comment, and subscribe. Dan juga share ke teman-teman kalian dimanapun kalian berada. Karena subscribe dan like dari kalian tuh sangat berperan penting buat aku dan teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya, saya pribadi mungkin sama tim bisa lebih konsisten lagi untuk upload lagi vlog-vlog terbaru tentang review, mau hotel, penginapan, atau apapun itu. Kalau kalian pengen di review apa-apa, bisa langsung komen di bawah atau langsung DM ke Instagram aku di Tantiairgi. Oke, terima kasih, aku pamit, assalamualaikum, dan sampai jumpa di next video, bye-bye!